Sikap pemerintah Cina mulai menanggapi santun ketegangan yang terjadi di Laut Natuna dengan Indonesia. Cina menilai masalah ini hanya perlu diselesaikan dengan komunikasi. Berbeda dari sikap Cina pada awal-awal ketegangan pekan lalu. Juru bicara Menteri Luar Negeri Cina, Geng Shuang, mengatakan Cina dan Indonesia telah berkomunikasi secara diplomatik terkait permasalahan ini. Cina dan Indonesia adalah mitra strategis yang komprehensif. Di antara kami, persahabatan dan kerjasama adalah arus utama. Sementara perbedaan hanyalah bagian saja, kata Geng Shuang. Dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri Cina, Rabu 8 Januari 2020. Entah kebetulan atau tidak, pada hari yang sama, Presiden Jokowi mengunjungi di Natuna pada Rabu 8 Januari 2020. Sebagai negara pesisir laut Cina Selatan dan negara-negara besar di kawasan ini, Cina dan Indonesia memikul tugas penting untuk menjaga perdamaian di stabilitas regional, kata Geng Shuang. Geng juga sempat mengatakan, Cina selalu memandang hubungan bilateral dengan Indonesia dari perspektif strategis dan jangka panjang. Ia percaya, Indonesia juga akan memiliki gambaran yang lebih besar tentang hubungan bilateral dan stabilitas regional. Saya ingin menekankan bahwa Cina dan Indonesia tidak memiliki perselisihan mengenai kedaulatan wilayah. Kami memiliki klaim, hak, dan kepentingan maritim yang tumpang tindih di beberapa wilayah di Laut Cina Selatan, kata Geng dalam keterangan pers reguler sebagaimana dilansir dari situs Kemlu Cina Kamis 9 Januari 2020. Ia juga meminta Indonesia untuk tetap tenang dan mengatakan, pemerintah Cina sedang mengupayakan cara damai untuk membahas konflik ini dengan pemerintah Republik Indonesia. Kami ingin menangani perbedaan kami dengan Indonesia dengan cara yang tepat dan menjunjung tinggi hubungan bilateral kami serta perdamaian dan stabilitas di kawasan ini. Faktanya, kami telah melakukan kontak satu sama lain mengenai masalah ini melalui saluran diplomatik, jelas Geng. Menanggapi pertanyaan wartawan tentang konflik kedua negara belakangan ini, soal pelanggaran dilakukan oleh Cina di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia